shoot ini ya. Tapi karena kebanyakan dari kalian pasti minta bantuan toh, daripada lama, langsung aja kita rubah requestnya, kita rubah ke sini switch. Nah, kita langsung pergi ke ini. Jadi kalau dia merengnya ke kanan, kalian lihat hijau ini ya, dia kita jatuh bakal. Halo guys, balik lagi bersama gue Mr. D. Dan di kali ini gue akan membahas tentang misi request ya. Jadi ini remake. Jadi bagi kalian yang gak mau sulit misinya itu, gue kasih tahu tipsnya. Jadi yang pertama langsung aja kita ambil panah. Panahnya sembarang, kalian boleh buat juga. Terus di sini request seperti biasa kita ambil yang misi star dulu ya. Karena kalau di sini yang ini Ingrid misinya itu dia cuma kita modal panah, sedangkan kalau kita switch nanti berubah lagi. Nah, di sini misinya itu kita ada membutuhkan pick iron sama apa gitu. Nah, ada kok di awalnya tulisannya, udah gue start sih. Jadi gue ambilnya di sini ini aja ya, sama sebenarnya, sama semua hadiahnya, nggak beda, nggak bisa sweet dong. Nih, sama aja hadiahnya ya, nggak ada beda. Nah, tapi gue lebih ngambil ke sini, Fall Forest, walaupun enak yang Hope 101. Jadi kita langsung aja. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like dan komen apa yang kalian nggak tahu. Jadi biar gue bikinkan kontennya biar kalian juga tahu. Jadi kita langsung saja. Dan di sini lumayan jauh ya. Kita ditaruh di situ dong. Jadi gue siapin dulu panahnya, pasti nggak ada amonya, itu kan habis amonya di amonya panah. One eternity later. Oke guys, kita sampai. Sekarang kita langsung datangin Ingrid. Oke, selesai. Jadi kita langsung aja ambil misi di mana ada orang, ada NPC-nya, dan ini yang pertama disuruh bunuh rusa ya. Cuma tiga kok dia misinya, bunuh rusa, bunuh babi, bunuh serigala. Jadi langsung aja, nusa lama-lama. Oke, selesai. Kita datangin lagi NPC-nya. Iya, lupa panah sama modal makanan kita ya, minimal bandits. Kalau kalian mau bisa juga ini gue kasih, janganlah gue bikinkan anu aja, bandits saja biar enggak ini. Kita buat 5 kali ya, cukup. Oke, selesai. Kita kasih 2 ternyata dia butuhnya. Kita datangin lagi. What sort? Oke, kita disuruh bunuh babi hutan. Kalau nggak serigala, ini antara dua itu aja soalnya. Tinggal dua itu, kita pakai panahnya. Serigala dulu ya, babi nanti terakhir mungkin. Oke, selesai. Kita selamatkan, kita rescue. Langsung balik badan, jadi langsung dibawa ke sana. 2 kali rescue-nya berarti. Oke, sampai.
nggak usah, jangan mau kita add, nggak penting, bukan nggak penting sih, menu-menuin aja nanti. Terus kita kasih lagi bandagenya, kali ini 4 ya, kita harus buat satu lagi. Mau habis lagi nano plastiknya, harus bakar lagi gue ini. Oke, selesai. Sekarang kita disuruh bunuh babi hutan yang terakhir. Bisanya terganti pukulan dong. Cuma 5 kok guys, sedikit aja. Oke, selesai lagi. Ini misi last ya, jadi disuruh selamatin. Cuma 2 kali bawa aja kok. Oke, langsung balik badan lagi. Langsung kita bawa. Beh, Black Devil dong. Tapi jatuh anu dia, minta tolong. Minta tolong sama yang logger anunya, bajunya, baju farming. Oke, selesai. Jadi kita kasih lagi. Ini aja gue kasih biar enggak lama. Selesai ya. Jadi tinggal Ingrid ya yang disuruh shoot ini ya. Tapi karena kebanyakan dari kalian pasti minta bantuan toh, daripada lama, langsung aja kita rubah requestnya, kita rubah ke sini switch. Nah, kita langsung pergi ke hop 101. 2000 years later. Oke guys, kita sudah sampai di hop 101. Sekarang kita lanjutin lagi. Kita datangin si siapa itu namanya ya, nggak tahu, laki-laki pokoknya. Ikutin aja panahnya ini kemana. Pindah tempat ding. Oh, naiknya di sini. Biasanya naiknya di samping sana. Nah, sekarang ini tinggal kita datangin. Tap. Oke. Dan ingat ya, di sini kalian harus bawa ini. Jadi kalau dia merengnya ke kanan, kalian lihat hijau ini ya. Dia kita jatuh bakal gagal. Jadi kita ulang. Nah, dan kita jalan. Jadi ketika dia mereng ke kiri, kita belokin ke kanan. Tahan yang kanan ini. Lawan arah lagi, tahan. Oke, tahan lagi. Tahan lagi ke kiri. Oke, tahan lagi ke kanan. Kita cuma perlu ngelihat yang hijaunya itu aja ya. Jadi kalau sudah pas. Sudah pas, sudah selesai. Dan selesai ya. Jadi simpel aja sebenarnya misinya. Daripada kalian harus nginfit terus nunggu, itu kan ribet. Apalagi level zombinya makin naik. Dan kalau gagal, kalian ngulangnya jauh tuh, ditaruhnya sama Ingrid di rumah yang sebelah paling kiri kalau nggak salah di map. Padahal Ingridnya di sebelah kanan. Jadi agak susah. Jadi mending saran gue gitu aja, kalian pindah ketika sudah selesai semua. Nah, mungkin itu aja dari gue. Itu tipsnya untuk misi request ya. Jadi kalau ada kata yang menyinggung dari gue minta maaf. Dan buat kalian, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini. Stay at home dan see you in next video.